Tuhan, istri goblokmu, istri tolong. Asap apa yang kau telah timpakan kepada Kang Danu? Kasihan Danu ya. Iya, pawang lebah sialang yang terkena itu. Betul, gak sembarang orang bisa menurunkan madu lebah sialang itu. Ya Danu jagonya. Tapi, kenapa matinya dikerubutin lebah? Ya mungkin lebah-lebah itu marah sama si Danu. Padahal nggak ada sarang lebah di sekitar sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pagi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu, sabar ya, Bu. Kenapa bisa jadi begini, Bang? Ibu, tolong istighfar, Ibu. Bang. Ya Allah, Bang. Masuk ya, Bu. Ya, masuk ya. Ya, sabar ya, Bu. Saat hati. Bagaimana ini? Jenazahnya nggak mungkin bisa dimakamkan kalau lebahnya terus-terusan datang, Pak Ustadz. Ya, setidak-tidaknya kita sudah berusaha memandikan. Ayo, cepat bersihkan. Usir lebahnya, terus segera kafani. Agar lebah-lebah tidak datang lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.
Kang Danu. Kang Danu, lari ke sungai. Tolong, tolong, ke sungai, Kang, ke sungai. Tolong, Kang, cepet, Kang. Kang Danu, Kang Danu di mana? Kang Danu, Kang, Kang Danu, Kang, Kang Danu. Kang, sadar, Kang. Kang, sadar. Kang. Udah, nggak ada, Kang. Wah, sialan. Bahwa aku diri. Danu, Danu, sial banget kamu ya. Untung saja kamu nggak mati disengat lebah. Untungnya lagi, kamu nggak mati tenggelam. Kalau tidak, kamu harus pilih, Danu. Mau mati tenggelam atau mati disengat lebah. Lagian kamu, Danu, nggak sembarangan orang bisa mengambil madu. Apalagi itu madunya lebah sialang. Yang terkenal ganas itu memang harganya di pasaran bagus karena mutunya bagus. Tapi kalau mau berkorban nyawa, mendingan saya cari usaha lain daripada muka saya bengkak-bengkak disengat lebah. Saya ngeri. Tapi banyak juga orang yang berhasil mengambil madu lebah sialang dan mereka baik-baik aja. Mungkin ada cara lain atau mungkin ada pawang khusus. Dan kepada orang seperti mereka, lebah-lebah sialang nggak jahat. Lebih mungkin lagi kamu kenalan aja sama itu lebah, ya enggak? Pawang khusus? Betul. Coba aja kamu ke Bakiryo minta ajian supaya badan kamu kebal. Mbah tahu. Kamu pingin jadi pawang lebah sialang, kan? Dari mana Mbah tahu? Mbah bisa baca dari wajah kamu. Tapi Mbah kan buta. Dari mana Mbah bisa melihat wajah saya? Dengan gerakan ini, terbukalah semuanya. Jadi, bagaimana, Mbah? Saya bisa jadi pawang lebah sialan? Bisa, tapi kamu harus berusaha sendiri. Karena saya tidak bisa bantu. Maksudnya? Kamu pergi ke gunung. Carilah air terjun 7 tongkat. Itu kan tempat keramat yang tidak seorang pun berani datang ke sana. Angker katanya, Mbah. Justru itu. Kamu pingin ajian itu, kan? Dengan jalan itu, kamu bisa menjadi pawang lebah sialang. Iya, iya, Mbah. Itu satu-satunya cara. Bang, Abang mau kemana, Bang? Mau pergi? Iya, tapi mau pergi kemana, Bang? Mau tahu saja kamu. Saya ini kan masih istrinya Abang. Jadi saya berhak tahu kemana Abang pergi. Sudahlah. Jangan cerewet kamu. Abang nanti malam pulang, kan? Tapi kok perginya pakai bawa baju segala, Bang? Nanti kalau Aisyah nanyain, saya harus jawab apa, Bang? Apa kamu tidak bisa jawab? Apa aku mesti bilang berkali-kali? Aku mau pergi ke gunung. Titik. Astagfirullah. Gunung apa, Bang?
Untuk apa abang pergi ke gunung? Aku mau cari penghidupan yang layak, Bu. Bosan hidup miskin terus. Ya Allah, Bang. Berdoa sama Allah, Bang, minta. Doa apa, Bu? Dalam sehari, aku ini kan sujud 5 kali ke hadapan Allah. Apa yang dia kasih? Melarat, kan? Astagfirullahaladzim. Abang harus berdoa. Di samping berdoa juga abang harus berusaha, Bang. Kau tidak dibarengi dengan usaha, kita memang tidak mendapatkan apa-apa, Bang. Sekarang doa apa? Aku juga kan lagi usaha, Bu. Aku mau cari ajian. Astagfirullahaladzim. Ajian apa, Bang? Ajian yang bikin aku bisa kebal jadi pawang lebah sialang. Madu lebah sialang itu mahal harganya, Bu. Ibu mau kan jadi orang kaya? Nah, sudah. Bang! Ya Allah. Suami saya mau pergi ke gunung itu. Padahal gunung itu terkena angker dan misterius, ya Allah. Lindungi suami saya, Bang Danu, ya Allah. Selasa Kliwon, saat bulan purnama, mandilah di air terjun 7 tongkat. Carilah akar pohon-pohon yang panjang menjuntai, lalu serut hingga setipis rambut. Akar itulah yang akan menjadi bekalmu untuk menurunkan madu dari sarangnya. Ibu nggak tahu Bapak pergi kemana. Bu, jangan sedih dong. Nanti juga Bapak pulang. Kita berdoa aja ya. Iya. Ya Allah, semoga Bapak cepat pulang. Dan Ibu nggak sedih lagi. Akan kaya, akan paling kaya. Aku akan jadi bandar madu lepas sialan yang paling terkenal. Pasti. Danu, mandilah di saat malam purnama. Lantas apa yang harus aku kerjakan? Kalau begitu aku tidur aja dulu lah. Bang Danu nggak pulang semalam. Katanya dia mau pergi ke gunung. Masya Allah. Apa yang ada di dalam pikirannya ya? Saya sudah berusaha mencegahnya, Mas. Tapi kayaknya setan mana yang merasuki dia. Saya takut kalau Bang Danu itu nggak kembali lagi. Ya, kita doakan saja. Semoga Kang Danu kembali dengan selamat. Tolong beritahu saya kalau Kang Danu sudah kembali ya. Tentu. Mas, tolong bicara baik-baik dengan Bang Danu. Ajak dia untuk kumpul-kumpul lagi dengan pengajian yang ada di kampung sini. Jangan biarkan Bang Danu mengambil jalan yang sesat. Pasti saya akan lakukan. Sebaiknya saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat bulan purnama, mandilah di air terjun 7 tongkat. Waktumu akan habis kalau kamu tidak segera menyerut akar-akar pohon itu menjadi seperti tali. Kalau sampai matahari muncul di ufuk timur, segala yang sudah kamu lakukan akan sia-sia belaka. Cepat, Danu!
Cepat! Carilah akar pohon-pohon yang panjang menjuntai. Lalu serut hingga setipis rambut. Cepat! Cepat, Danu! Sebentar lagi matahari mulai terbit. Dan kamu tidak akan sempat membasuh akar itu di bawah air terjun tujuh tongkat. Cepat! Akar itulah yang akan menjadi bekal untuk menurunkan madu dari sarang. Padamu telah turun anugerah untuk mendapatkan apa yang telah kamu inginkan. Tali itu tidak hanya untuk menggelontorkan madu dari sarangnya, tapi juga bisa untuk menggelontorkan yang lain, seperti bayi dari kandungan misalnya. Bu, kita berhasil, Bu. Aku berhasil. Berhasil apa, Pak? Aku akan jadi terkenal, Bu. Juragan madu yang terkenal. Kita akan kaya, Bu. Bu, aku nggak perlu lagi, Bu, dikejar-kejar gerombolan. Mereka, Bu, akan takluk padaku. Dan mereka, Bu, akan rela memberikan madunya untukku. Kita akan jadi kaya, Bu. Kamu mau minta diberikan apa? Hah? Sepeda, boneka, rumah-rumahan? Aku mau meja belajar, Pak. Ya, nanti Bapak belikan, ya. Beneran? Bener. Buat siapa? Terima kasih. Bu, pokoknya kita jadi kaya, Bu. Tuh kan, Bu, doa Aisyah didengar Allah. Dan Allah mengabulkannya. Bapak cepat pulang. Ibu jangan nangis lagi ya. Iya, sayang. Sekarang Aisyah pamit dulu sama Bapak, ya. Aisyah pergi sekolah Al-Quran dulu ya, Pak? Iya, iya. Aisyah pergi dulu, Pak. Waalaikumsalam. Kilo yang aku dapat. Kita akan kaya, Bu. Kita akan kaya. Lebah-lebah itu sudah mulai berdamai denganku. Dia memberikan semua madunya pada kita, Bu. Kita akan kaya, Bu. Akan kaya. Iya, tapi itu kan madu haram, Bang. Allah! Haram apa? Aku ini usaha, Bu. Aku ini kerja keras. Kamu sama sekali tidak menghargai kerja keras suamimu. Wah, pas. Bang! 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 Suami kerja susah payah. Nggak ada dukungan sama sekali. Aku nih capek. Capek! Bang, sudah Bang cukup, Bang cukup. Kamu tahu, aku kerja mati-matian ini kan untuk keluarga. Supaya hidup kita enak. Supaya si Aisyah bisa sekolah tinggi. Tidak bodoh lah kayak kita. Tapi ini bukannya dihargai,
tetapi dituduh haram. Cukup, Pak, cukup. Kalau memang haram, tapi kasih kita uang banyak, kenapa tidak? Saya takut. Kenapa? Memangnya kenapa? Yang namanya uang itu sama saja, Bu. Kita bisa beli apa-apa itu dengan uang. Beli mobil, beli motor, beli kulkas, sampai ke meja belajar Aisyah. Tapi itu kan uang haram, Bang. Saya takut Allah itu murka sama kita, Bang. Kamu tidak perlu takut. Ada abang. Sekali lagi abang bilang nih ya. Ada abang. Aku mau makan. Cepat makan. Ambil dan cepat. Iya, Bang, iya. Apa enggak lebih baik kalau abang sholat asar dulu? Ah! Orang lapar disuruh sholat. Aku tidak mau dengar lagi kamu. Mau makan! Aku lapar! Cepat! Iya, iya, ya, sebentar, Bang. Jadi dia benar-benar datang ke rumah Mbah Giryo. Sakti juga tuh kakek. Buktinya Danu berhasil. Gimana, Kang? Kita ke tempat Mbah Giryo aja. Gus, jangan cari penyakit. Penyakit apa? Kita ini kan cari uang, biar cepet kaya. Seperti si Danu itu. Benar juga ya, masa kita mau miskin terus? Buktinya Danu cepet kaya, masa kita enggak? Kalau begitu, kalian aja. Aku enggak mau ikut ikutan. Aku masih sayang sama anak, sama istriku. Justru itu, kita mesti sayang anak dan istri. Ngikutin jejak Danu. Enggak. Lepasin! Hati-hati ya. Banyak pesanan hari ini. Iya. Wah, kamu sekarang rupanya sudah jadi orang sukses. Seperti yang kamu lihat, Kaidir. Sekarang, aku yang menguasai pasar madu di Kuantan. Kampung Lubuk Ambacang akan terkenal ke seluruh pelosok Riau sebagai penghasil madu lebah sialang. Berarti kamu jadi ke gunung itu dan mandi di air terjun 7 tongkat? Tentu saja. Aku sudah menjalani dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa seperti sekarang ini. Hebat. Berarti sekarang kamu juga sudah punya ajian itu dong. Ajian untuk menggelontorkan lebah madu sialang dengan aman. Bukan cuma itu. Aku juga punya keahlian lain. Apa itu? Aku bisa juga menggugurkan kandungan orang. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, jangan, Kang Danu, jangan. Sampai sekarang sih, aku belum coba. Ya, belum ada pasien. Kalaupun ada, jangan, Mas Danu. Astagfirullah, itu sama aja membunuh. Membunuh makhluk ciptaan Allah. Kamu nggak usah ketakutan gitu dong. Aku kan belum melakukan apa-apa. Tenang saja, Kaidir. Jangan, Danu. Saya bilang jangan. Qul a'udzu birabbinnas malikinnas ilahinnas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Coba sekali lagi ya. Hei! Bisa diam nggak kalian? Sakit kuping nih. Pak, ibu kan sedang mengajari Aisyah mengaji. Iya, Pak. Tapi ini sudah malam, Aisyah. Bapak mau tidur. Bapak mau istirahat. Pak, apa tidak sebaiknya sebelum Bapak tidur, Bapak sholat dulu? Ampun! Istri macam apa kamu nih? Suami capek pulang kerja. Seharian banting tulang. Mau istirahat malah disuruh sholat. Lapar disuruh sholat, ngantuk disuruh sholat. Apa ngantuk bisa hilang? Capek bisa hilang? Pegel bisa hilang? Perut bisa kenyang kalau cuma sholat?
Jangan sok. Aduh. Ibu. Sudah, nak. Astagfirullah, Pak. Ibu kan hanya sekedar mengingatkan saja. Takut Bapak lupa. Jangan cerewet kamu. Ibu. Dasar istri siapa? Lebih baik aku keluar daripada di sini. Bosan. Pak. Pak, tunggu, Pak. Macam. Pak. Pak, mau kemana, Pak? Bu. Kita berdoa aja ya, Bu. Supaya Bapak sadar dan cepat pulang, ya. Iya, sayang. Hai. Boleh aku duduk? Kamu kenapa? Kenapa di tempat kayak gini kamu malah menangis? Harusnya kan bersenang-senang. Sudah 2 minggu ini Kang Kardi nggak pernah ke tempat ini lagi. Tapi kan masih banyak yang lain. Misalnya aku. Tapi Kang Kardi harus bertanggung jawab. Ini janinnya, ini anak dia. Aku bisa bantu. Aku bisa menggugurkan kandungan kamu. Kalau kamu mau. Sekarang buat apa kamu punya bayi? Kalau nggak ada bapaknya, cuma bikin aib. Gimana caranya? Kamu siap-siap aja. Lepaskan pakaian kamu. Semakin kamu pikirkan, masalah kamu gak akan cepat selesai. Kamu mau, aib ini kamu bawa seumur hidup. Orang juga gak akan mengajak kencan kamu kalau tahu kamu lagi bunting. Ini akan berhasil. Dosa-dosa suami hamba, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah suami hamba ke jalanmu, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permintaan hambamu, ya Allah. Amin, amin, rabbal alamin, rabbana fid dunya hasanah. Bang, Abang sudah pulang? Abang dari mana saja, Bang? Abang mau kemana lagi, Bang? Bukan urusanmu. Bang, saya ini kan istrimu. Kamu jangan pernah lagi mengurusi aku. Aku sudah bosan. Aku mau pergi. Bang,
Saya mohon, Bang. Saya mohon, Bang Awang jangan pergi, kasihan Aisyah. Aku nih sudah bosan tinggal di rumah ini. Yang semuanya serba diatur. Bang, saya mohon, Bang. Kasihan anak kita, Bang. Bapak. Aisyah, kamu mau ikut Bapak atau Ibu? Pak, jangan pergi, Pak. Jangan tinggalin kita. Aisyah, Bapakmu ini tanya, kamu mau ikut Bapak atau Ibu? Mau ikut Bapak, kasihan Ibu. Mau ikut Ibu? Aisyah juga pingin sama Bapak. Bapak jangan pergi, Pak. Pintu, Min. Ini Abang. Abang. Gimana? Kamu udah baikan? Udah baikan sekarang, Bang. Untung aja aib ini berhasil dilenyapkan. Sekarang kamu bantu Abang ya. Kamu carikan pasien-pasien yang mau menggugurkan kandungannya. Kita bisa mengumpulkan uang dari situ. Oh, pasti, Bang. Kebetulan teman seprofesi Minel juga banyak yang mengalami kejadian yang sama. Hamil tanpa ada yang mau bertanggung jawab. Ya udah, kamu mau pulang atau mau temani Abang? Minel di sini aja ya sama Abang ya. Minel takut di luar laki-lakinya pada brengsek. Di sini ya sama Abang boleh kan? Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Danu ada? Semalam dia marah-marah terus langsung pergi. Tapi subuh tadi sih dia pulang. Syukurlah. Tapi sekarang dia sudah pergi lagi, malah pakai bawa bajunya segala, Mas. Ya Allah. Kalau dia sampai tahu kemana suaminya pergi. Kasihan sekali istri dan anaknya. Bingung gue. Siska hamil. Gila lu. Main gak hati-hati. Kalau lagi asik mana inget sih. Terus bini lu gimana? Udah tahu? Justru itu. Gimana kalau sampai bini gua tahu? Bisa dibacok gua. Ulah lu sih. Mas, gugurin aja, Mas. Saya tahu kok tempat yang aman dan pasti akan berhasil. Di mana, Mbak? Yuk ikut saya. Kang Danu. Kang. Aku mau bicara sebentar, Kang. Apalagi sih? Kamu disuruh istriku kan? Enggak kan? Hah? Kamu kok perhatian banget sama istriku? Kenapa? Naksir dia? Masya Allah, Kang. Kepikir juga enggak, Kang. Ya terus kenapa kamu repot-repot mau ngomong segala sama aku? Nasihatin macem-macem. Kaidir. Aku ini sudah bosan dinasihatin istri, dicekoi istri. Sekarang harus dengerin ceramah kamu juga. Kang, istighfar, Kang. Kang, istighfar. Sudah, minggir. Aku banyak urusan. Pasien-pasienku banyak yang nunggu. Pasien. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan dia melakukan praktik aborsi. Aku takut, Mas. Tenang, nggak sakit kok. Cuma sedikit, nggak terasa. Iya, sabar. Nggak, Mas. Aku takut pendarahan, Mas. Aku takut mati. Aku takut, Mas. Kamu harus nikahi aku. Pasien berikutnya. Yuk. Aku takut. Ayo, nggak apa-apa, Sis. Nggak apa-apa kok. Sakitnya cuma sedikit. Yuk. Ayo, nggak sakit. Kang, yang akan lakukan itu dosa besar, Kang. Istighfar, Kang. Bertobat. Jangan pernah kamu membangkitkan murka Allah.
segera kembali ke jalannya. Sebelum semua terlambat, Kang. Udah, khotbahnya. Masya Allah, Kang. Kamu dengar ya, Khedir. Aku berbuat seperti itu, menggugurkan kandungan mereka. Demi untuk menolong mereka. Tidak lebih. Aku tidak pasang tarik mahal. Aku melakukan secara sukarela. Semata untuk nolongin mereka. Istighfar, Kang. Istighfar. Khedir, kalau bukan aku yang menolong mereka, memangnya siapa? Siapa yang mau menolong mereka dari kesulitan? Bagaimana mereka bisa bekerja kalau mereka bunting? Bagaimana bunting? Menikah saja belum. Kang, itu bukan urusan Akang. Itu nggak benar, Kang. Tidak! Aku lebih punya hati daripada kamu, Khedir. Mereka itu perlu ditolong. Bagaimana sebuah keluarga miskin harus menanggung 6 anak? Hah? Menambah anak, Khedir. Hanya beban untuk mereka. Mereka tuh harusnya ke bidan untuk memasang alat kontrasepsi. Bukannya ke Akang untuk menggugurkan kandungan. Ah, sudah. Tidak akan ada habisnya bicara sama kamu. Ini pasti suruhan istriku, kan? Ngaku! Sumpah, Kang. Ah. Ini dari saya, Kang. Kang! Kang Danu! Astagfirullah. Ya Allah. Kamu suruh-suruh si Khedir, kan? Suruh apa, Bang? Alah! Jangan pura-pura! Dengarkan kamu. Mulai saat ini, kamu tidak berhak lagi atas hidupku. Aku ceraikan kamu! Astagfirullahaladzim, Bang. Abang sadar apa yang barusan Abang katakan. Ingat, Bang. Allah akan murka dengan kesesatan Abang. Aku tidak peduli. Bang! Abang! Bang, tunggu, Bang. Jangan pergi, Bang. Kasihani Aisyah, Bang. Aisyah, jangan kamu jadikan tameng untuk menahanku pergi. Bang! Bang! Kasihanilah saya, Bang. Kasihanilah Anissa. Kami masih sangat membutuhkanmu, Bang. Ya Allah! Allah akan memberikan azabnya padamu, Bang. Ya Allah, Bang! Berdoa saja saya supaya Bapak diterima di sisi Allah. Ya Bu, Aisyah akan selalu berdoa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aduh, turun dulu, turun. Saya takut. Iya. Turun. Pulang kali temannya ngeliat kita. Tunggu, ada apa ini? Pak Ustaz, kita takut lebah-lebahnya menyerang kita, Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Lebah-lebah itu banyak sekali, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz, bagaimana ini? Jenazahnya aja nggak ada yang mau ngangkat sampai ke makam. Bapak-bapak, jangan takut dan jangan khawatir. Percayalah, lebah-lebah itu tidak akan menyengat kalian. Kalau kalian ikhlas dan tawakal. Ayo, kuatkan iman kalian. Kita angkat kembali jenazah itu ke pemakaman. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu, ini untuk yang terakhir kali. Tolong maafkan Bapak, ikhlaskan dia. Semoga Allah menerima amal baiknya dan mengampuni dosa-dosanya. Iya, Pak Ustadz. Apapun yang dilakukan suami saya, jauh dalam lubuk hati saya sudah memaafkannya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin, subhanallah.